user in the world. Oke, my friends, nama bro, semuanya makin back with me, Raden Dandi Wurinata, a.k.a. Bang Edun, di channel yang paling Edun Pisun. Oke, nah, perhatian-perhatian gue semua, bujang-bujang gue semua, jadi sebelum kalian langsung videonya, kalian jangan pakai super itu gratis tanpa bayar tanpa biaya apapun, dan turun vacation untuk video-video selanjutnya. Anyway, kita akan ke 200k subscribe, jadi jangan lupa gaskin ya teman-teman semua. Dan oke, jadi di video kali ini ternyata kita dikasih gratis, iya, Sao Paulo teman-teman. Aduh, pengen banget dapat burner gaming ini cuy. Mudah-mudahan sih dapat burner gaming ya. Dan sisanya mungkin gua bakal gas di POTW beberapa dan satu lagi di FVP Choice ya teman-teman. Jadi kita langsung aja gaskan, laskan dan nasken. Oke. Di sini gue akan pertama kali ngikutin trik subscriber, yaitu tutup mata jangan dilihat teman-teman. Jadi setelah gue roll gue langsung kabur ya. Mudah-mudahan sih dapat di sini ya teman-teman. Jadi kita langsung aja. Mudah-mudahan dapat nih. Gue kabur dulu abis ini. Oke. Bagus gak guys? Edun Pisun gak? Oke, okay. Gak ada apa, gimana ya? Pemain yang kita incar harusnya bisa nih, 2, 3 bos ini bener bagus banget bos, asli bos. Dapetin bener kek. Please bener, ilmu 3 kali bener, ilmu berhasil bener, please give me bener. Oke, okay, black ball. Aduh, nomor 3 itu siapa ya? Ini pemainnya GG banget ini cuy. Asli GG banget jadi pemain. Wow. Bukan pemain-pemain pengoy guys. Waduh. Wow, nanti kita bahas ya teman-teman. Bener gaming lagi kita dapat ya. Oke. Okay. Wow. Bener gaming. Oke. Okay. Ya selanjutnya kita langsung aja Daniel Alves 3 kali teman-teman. Mudah-mudahan enggak sama ya. Yang real face aja dah yang penting. Ya black ball aja dah yang penting sebenarnya mas. Oke. Okay. Sabar ya gaming. Black ball kembali nomor 20 dan sudah pasti beda orangnya teman-teman. Kita lihat. Enggak real face tapi black ball Konami doang. Terima kasih Konami yang penting gratis ya. Wow. Aduh sama lagi. Sama ternyata teman-teman. Ya udahlah enggak jadi masalah. Dan oke. Okay. Sekarang kita akan gaskan di event yang POTW. Triknya adalah 3 kali onana onana gitu ya. 3 kali onana onana. Kita langsung di sini saja berdiam diri. Santuy gaming kalau gue hirup. Onana onana guys, bener kan? Paling tertinggi ratingnya, aduh, cuman gua gak excited teman-teman. Walaupun dia rating yang tertinggi, saya ngincarnya bukan onana onana teman-teman ya, yang lain. Aduh, kenapa onana onana ya? Ini masih ada beberapa kali lagi ya, 2 kali lagi. Oke, karena saya inginnya moon, jadi kayak 3 kali moon teman-teman ya, 3 kali moon gaming. Dapat Simon Gaming juga lihat aja nih. Wah, Muller bos. Muller Gaming. Wow, nice. Muller bagus di stamina teman-teman dan serangannya ya. Jadi kesadaran menyerangnya tuh baik banget. Dan bisa ditaruh di second striker, attack midfielder maupun striker. Cuman seringnya di second striker ya. Yang gue suka staminanya sih, dia badak abis. Oke. Okay.
Yang terakhir teman-teman, gue nggak terlalu excited karena gue bilang kalau nggak Luxia, Umon, Barella, ini belum dapet di target kita nih teman-teman. Coba kita Nicolò Barella 3 kali. Tapi 3 kali begini hoki ya, gue nggak tahu kenapa gue 3 kali gini hoki gitu, nggak tahu gitu ya. Oke, okay. Ini the last teman-teman. Aduh. Gue sebel dah kalau misalkan roll dapet twin tuh sebel lain deh. Jangan twin gitu, twin turboan. Aduh. Oke. Ini kayaknya sih gue bisa sih dapet sih Neymar nih. Walaupun ya nggak tahu lah ya, tapi mudah-mudahan sih dapet Neymar teman-teman. Mudah-mudahan. Ya oke. Kita akan coba teman-teman. Mungkin next gue bakal incar lagi. Cuman nanti di next video teman-teman nggak tahu kapan. Besok kali ya. Kita bakal khusus baca di event yang ada Neymarnya, oke? Okay? Kaki Persin Jerman nih! Aduh, hampir bos, nomor 9. Ini siapa ini? Oke, okay, ini masalah teman-teman. Ya sudahlah. Mau berharap Neymar tapi dapat Dolberg ya. Umurnya berapa? 23 teman-teman, masih muda anyway. Oke! Okay. Gak apa-apa lah, nanti kita incar lagi teman-teman di next video. Gua top up koin dulu ya di joki RDP teman-teman sama Sugik Alvarez kalau misalkan kalian mau ya. Dia juga open kalau misalkan orangnya lagi nggak JBJB. Biasanya tuh dia JBJB mobil guys. Oke, okay. Gua udah nggak bersemangat sih satu kali lagi kata si Rajab ya teman-teman. Ini kata si Rajab nih, kata si Rajab Beckham 2 kali, Guti 1 kali 19 detik 19 10. Sorry teman-teman ya. Beckham 2 kali teman-teman. Beckham 2 kali ini kata si Rajab ya guys, kata si Rajab. Terus Guti 1 kali. Habis itu tunggu 9 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Gas. Kok ada 2 ya? Bang Winda, aku minjam dulu Bang Winda karena ini dapatnya keren banget Bang Winda. Aku jarang banget Bang Winda. GG cuy. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Tadi siapa itu terima kasih pokoknya harus komentar. Udah teman-teman. Aku nanti dibilang plagiat Bang Winda ya, dasar JBJB mobil guys. Oke, sekarang kita bahas aja soal hadiah yang kita udah dapetin. Pemain-pemain udah kita dapetin tentunya. Di sini gua dapet, kita lihat di tanggal rekrut. Ya on target cuman si Burner doang sih teman-teman yang on target. Sedih juga ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Cukup baik teman-teman. Ini Burner gua bilang sangat bagus teman-teman. Dia salah satu striker yang menurut gue OP parah. Max rating aja 95. Ini gue bisa jadiin squad utama nih. Duet sama Mbappe nih teman-teman. Kekuatan tendangannya bagus gak ya? Oh 84 bos. Kalau di max ratingnya bisa gede ini pemain cuy. Asli ini mah hoki sih. Bener itu paling banyak yang diincar teman-teman. Dari club selection yang Sao Paulo ya. Sisanya sih nggak terlalu yang bagus banget sih, B aja sih teman-teman. Ya lumayan lah ya, walaupun nggak real face teman-teman. Tapi overall ratingnya sih lumayan ini. Stamina bagus juga, 84 cukup baik untuk seorang attack midfielder. Gelandang, baik cukup. Oke, selanjutnya ada Muller. Muller ini udah nggak usah ditanya teman-teman. Walaupun umurnya 31, tapi wadah GG Gaming lah intinya. Dia tuh staminanya 89, jadi kuat maju mundur. Intinya dia main 90 menit jago.
ditambah kesadaran menjenangnya 96. Jadi kalau misalkan kalian memang cari yang second striker yang mirip dengan striker, si Muller ini bisa jadi opsi kalian ya teman-teman. Tenang, kekuatan tendangannya berapa deh ya? Kita lihat dulu kekuatan tendangan dari dia, 84. Kalau di max rate ini mungkin bisa 86-87 teman-teman. Bagus sekali untuk seorang second striker. Dan yang selanjutnya adalah Onana. Onana, dia adalah kiper dari apa namanya? Kiper dari Ajax Amsterdam yang sebelumnya pernah di akademi La Masia ya kalau enggak salah ya teman-teman. Ya kalau salah komentarnya di bawah ya. Kasih tahu yang benar yang mana. Dan untuk overall rating dari seorang kiper better teman-teman ya. Walaupun tangkapannya sebenarnya dia kurang teman-teman. Berarti kalau biasanya nih kalau tangkapannya di bawah 90 itu kebanyakan pemain ini nepis teman-teman. Begitu ya. Kalau tangkapannya bagus biasanya dibilangnya TikTok apa apa ya, bisa ngambil bola gitu diambil gitu. Lompatan kontak fisik bagus. Berarti ini duel satu lawan satu bisa menang, ini sering menang nih teman-teman. Dan the last adalah Dolberg. Ya Dolberg ini pemain muda sih. Kalau lihat dari ininya mah statistik umurnya, ya umur 23 tahun. Yang terpenting sebenarnya kalau gue ya adalah kecepatan pemain. Ya better lah teman-teman. Oh sama kesadaran menyerang juga better. Finishing aja gimana finishing penyelesaiannya? Bagus cuy. Jadi Edun ya teman-teman. Kekuatan tendangannya 88, di max ratingnya bisa tembus 90 lebih. Berarti sakti juga nih pemain ya. Kontak fisiknya bagus guys. Kontak fisiknya bagus sama stamina. Body-bodinya Edun berarti. Berarti gue gak nyesel dong dapet Dolberg dong secara ya. Ya nyesel dong. GG Gaming dong kalau begitu. Udah sisanya sih ada Muller, udah begitu-begitu aja lah ya. Dan sudah selesai perburuan kita teman-teman. Oke, gue bakal coba untuk max ratingin aja si Burner. Jadi Burner ini max ratingnya 95 teman-teman semua. 95 max rating dari si Burner. Kita skip aja lah teman-teman. Ini dia sudah beli, kalau dituin mah cuy beli ya cuy. Cuy Gaming beli opera ratingnya beredan pisan ini mah cuy. Edun Pistu diri banget, cepatan, akselerasi, kekuatan tendangannya teh GG Gaming cuy. Edun parah ini mah cuy. Nah, udah menyerangnya edan begitu. Oke, udah itu aja sih. Dobak mah kan gua pake ya, jarang paling bener sih. Tapi ya udahlah ya, itu aja. Berenar dulu aja lah ya. Oke teman-teman semua, jadi itu dia hasil perburuan dari kita hari ini. Dan triknya adalah pemain yang kalian inginkan klik 3 kali. Semoga kalian berhasil. Kalau misalkan kalian punya trik, komentar aja di bawah ya, supaya teman-teman juga mengetahui apa yang paling bagus dari yang bagus teman-teman semua ya. Jadi segitu dulu aja video dari Bang Edun. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dukung gua terus, bentar lagi 200 subscribe. Tentunya gua bakal ada giveaway lah. Gak mungkin gua gak ada giveaway. Segitu aja dulu. Keep working hard, stay humble, bye, peace out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umai wa mu shindeiru. I'll be gone, I'll be stuck. What she want, what she want.